Ya lo ngabers, balik lagi nih sama gue Yosua Jo. Jadi di video ini gue agak sedikit berbeda nih ngap ya. Gue mainin game MMORPG dan gue kayaknya nyobain game dari luar ya. Karena game MMORPG dari Indonesia itu udah sedikit banget yang bisa gue cobain nih ya. Makanya gue coba main di Korea ngap ya. Nama gamenya itu Devil M dan ini masih pakai bahasa Korea nih ya. Kita akan langsung mulai gamenya aja nih ya. Bahasanya gue gak ngerti, tapi seenggaknya ada tutorialnya dan kita lihat nih gameplaynya ngapainnya gimana. Oke, nah dari tampilannya kayaknya gue harus milih jobnya dulu ya. Ini assassin lah ya kayaknya. Bukan deh. Waduh. Ini kayaknya warrior gitu ya. Ini kayaknya apa sih? Spearbreaker kali ya. Ini kalau dari gaya-gaya ini shadow kayak gini nih biasanya, wih kan assassin nih kayak yang ini nih. Dari logonya udah jelas nih, ini archer. Wih, loli. Ini apa ya? Dia ada tongkat gini nih apa ya? Wow, Sun, is that you, Sun? Ini apa ya? Elementalis gitu mungkin ya, atau priest atau mungkin fox ya? Waduh, grafiknya tuh cetar banget lah ya. Dan kayaknya gue akan coba main pakai, aduh kurang nih. Keren sih tuh. Buat nge-review itu lebih enak kayaknya kita coba pakai archer ya. Jadi kita bisa ngeliat grafiknya dari jarak jauh gitu ya. Tapi kayaknya kurang greget. Kita coba pakai warrior. Ini kayaknya swordman ya. Kita pakein aja lah. Pakai assassin dan wow. Ini kita bisa customize juga wajahnya ya. Waduh, rambutnya biru gitu kurang cocok. Nah ini aja nih, keren nih. Wis, kok nggak berubah? Agak nge-lag ternyata. Wow, wow. Kok nggak bisa? Oh, beda ya? Oke, nah ini apanya? Oh, ini ya outfitnya. Jadi ada hitam, biru. Wis, gantinya juga. Animasinya tuh bagus juga. Wow, nggak langsung gitu loh. Widih, ini ya keren ya, hitam aja lebih garang lah ya. Oke, kita akan masuk aja ya, kita masukin nickname dulu nih ya. Nama channel gue dong udah pasti ya, Yosua Jo. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel Yosua Jo, ya di subscribe dulu dong. Dan jangan lupa tolong di like video ini, oke? Kita compete aja ya, terus kita mulai game-nya ya. Nah ini udah masuk ke dalam gamenya nih ya. Langsung ada story-nya nih. Wih, jalan di atas air gak tuh? Widih. Apa nih? Mau diserang ceritanya? Waduh. Gak bisa di skip loh ini ngap ya. Jadi kita harus nonton dulu sebentar nih ya. Dan ini udah selesai ya. Oke. Ini gimana, gimana, ini gimana? Masa level 3 aja nggak tuh? Ini ngapain? Oh, di ngegali. Dapet apa nih? Oh, skillnya ya. Coba animasi kita lihat. Waduh, waduh, waduh. Dan mapnya tuh luas banget ini. Kayaknya mainnya puas banget gitu ya. Oke, kita equip aja nih ya. Dapat armor. Dan grafiknya tuh, wow. Sebentar nih ya, gue pengen coba pindahin ke, wih, dapat avatar gitu kali ya, dapat pet nih ya, atau dapat apalah istilahnya mungkin ya. Mana, coba kita lihat dulu nih. Gue pengen buka pengaturannya dulu ngap. Ini BK yang mana? Oke. Sebentar nih, ada nggak ya? Coba kita akan ngerubah nih ngap ya ke bahasa Inggris gitu, ada nggak ya? Gua gak ngerti lagi nih gimana lagi. Weh. Gua kira langsung VIP 10 kampret. Ini apa? Oke. Okay. Wadaw. Masih gokil lah ya. Masih gokil ini. Ini ada mount-nya juga. Wadaw. Dapat skill baru lagi. Coba kita nyobain skill yang ini. Wow. Wih, apa nih?
Oh, kalau first top up gitu kali ini ya, ada first top up-nya gini. Oh, ini apa? Outfitnya? Gua gak ngerti lagi tuh ngap bahasanya, pakai bahasa Korea. Coba ini apa sih? Ini tuh nggak bisa dikecilin tuh. Aduh. Coba kita lihat lagi yang lain. Mana ya? Ini apa? Oh, ini buat dibuka gitu ya. Ini ada questnya. Oke, nih terus kita akan coba. Widih, dapat pet, cok. Wadaw. Ini aja lah ya, keren nih. Macan api ini ya. Itu apa tuh? Wih. Sangar juga. Wadaw. Ini apa ya? Oh, yang tadi. Oke, kita equip dulu aja. Banyak banget fiturnya. Nggak tahu kenapa ya, kalau di Korea itu lagi banyak banget game MMORPG dan dari grafiknya juga bagus banget loh gitu ya. Yang gue bingung gini nggak ya, dia tuh bikin game-game MMORPG dan nggak tahu laku apa enggak gitu ya. Tapi mereka tuh ngebikin, ngebuildnya gitu ya, ngebangun game-gamenya tuh niat gitu. Dari grafiknya, gameplaynya, animasinya, semuanya lah ya. Totalitas abis gitu, beda gitu sama orang Indo. Yang penting ada iklannya kalau di Indo gitu kan. Pokoknya ngeklik dikit iklan, ngeklik dikit iklan gitu. Wah, ini bosnya kali ya. Waduh, keren banget nih. Wadaw. Wih, keren ya, cok. Ini gak bisa gue kecilin lagi. Gue biar puas gitu ngeliatnya. Wow. Apa nih? VIP point gitu kali ya. Oke, udah. Oh, dia bisa ngegali ya. Jadi ngegalinya itu atau nambangnya itu dia ada animasinya sendiri gitu ya. Karakternya itu jongkok tadi ya. Wih, nyelam nggak tuh ke dalam air nggak tuh? Jadi ada mapnya ke dalam air juga mapnya. Wow. Ini apa ya? Coba taruh deh. Ini gue pengen ngeklik ini. Oh, level 42 gitu kali dapat ya. Coba gimana? Oke, nih ya, dia ngegali tuh dia jongkok gini nih. Widiu. Selesai. Oke, udah nih ya. Skill baru nih ya. Ini grafiknya tuh cakep banget loh. Tapi gue tuh gak bisa pengaturannya sebelah mana sih. Gue pengen coba gitu, grafiknya tuh udah high belum gitu ya. Udah very high belum nih. Gitu loh. Equip dulu, nih ya pengaturan. Waduh, ini tulisannya apa? Gua agak paham, cok. Oh, ini mungkin yang ini kali ya. Kalau ini tuh mungkin yang tinggi, ini super tinggi gitu ya. Yang mana nih? Ini kali ya. Wah, gak bisa, cok. Oke, kita confirm dulu ya. Ini kali ya. Wah, oh itu lockout, kampret. Malah jadi lock out. Tar lu dong. Tadi mana sih ini? Ngeklik ini, dia terus ke sini. Ini ya. Ini kali ya. Oh, itu di mute. Coba ini kita ganti ke sini, dah. Wih, ini udah very high nih. Yang berubah apanya? Coba ini ada apa lagi di sini? Ini ada ininya kali ya. Ini tulisannya apa? Artinya apa itu? Gua gak ngerti ini apa. Ini bahasanya tulisannya apa artinya? Wow, begini nih kalau sekolah gak ada belakangnya. Ya iyalah, orang gak diajarin bahasa Korea dari SD gimana? Oke, ini harus level 52 dulu, gak bisa ya. Dan sekarang coba yang ini kita kelarin dulu. Level 42 nih ya. Ini dapet apa nih? Mungkin talentnya kali ya? Coba kita lihat ini apa. Wadaw. Keren amat, cok. Oke, ini apa hadiah? Wits. Oke, udah nih. Ini apa nih, rare ya? Wadaw. Nah, coba kita lihat yang ini dulu. Ini ada apa?
aku gelap. Oh, ini ada outfitnya gitu ya. Wih, ngeri kali. Ini apa? Berubahnya tuh nih ya, pelan gitu. Seret. Ini apa nih? Wus, pakai jas gitu. Dan itu ada ininya, dapat apa ini? Udah tahu jelas nih ya, dapat bonus statistiknya, dapat bonus statnya. Coba yang ini apa? Wadaw, ngeri banget yang ini. Dan kostumnya tuh banyak kayaknya, yang ini lebih ngeri lagi nih kayaknya. Wus, ada cetar bahana gokil. Ini di lingkaran apa? Oh, ini dah ininya kali ya, circle-nya gitu ya. Atau frame-nya. Ini ada, oh, ini buat balon chat-nya juga kali ya. Oh, alah, detail juga. Oh. Jadi ini avatar-nya gitu ya. Mungkin ya nih ya, ada frame-nya gini nih. Oke. Terus di sini ada apa lagi? Coba ada VIP 2, 3, terus dan seterusnya. Oh, cuma sampai VIP 5 ya. Oh, ini title-nya. Wow. Ini apa? Widih, ngeri kali. Oke, kita close dulu. Sekarang kita akan coba lihat lagi grafiknya nih. Wow, dapat skill baru nih kayaknya nih. Oke, equip. Ini apa sih? Oh, inventory dan ini. Wow. Ini apa nih? Kadal nih. Kadal nih, apa sih namanya? Kilin. Aduh, lupa gua. Oke lah. Close dulu, ini gimana? Oh, buat naikin ininya gitu kali ya. Oke. Oke mulu. Nah, ini ada ininya, armornya nih ya. Jadi equipment yang udah kita pakai enggak tuh. Dan ini ada mungkin petnya gitu kali ya. Ini apa ya? Ada orbs gitu kali ya. Wow, coba. Gitu 1500 won. 7500 won. 30.000 won kalau kalian beli itu ya dapat. Wadaw, ini apa nih, ngeri banget nih kalau dari tulisannya warna merah gini udah pasti ngeri banget nih ya. Wiu. Ini apa ya? Oke, dapat. Oh, ini ada apa? Daily sign ini juga kayaknya. Oh, kan. Ngerti kan gua? Iyalah. Mana sih? Oh, ini apa? Hadiah dulu kita ambilin dulu. Ini apa sih? Oh. Bahasanya nggak bisa dirubah sih. Tapi kalau lihat dari grafiknya tuh puas lah ya. Sekarang kita akan fokus lihat grafiknya nih, ngap ya. Wow. Animasi berenangnya ada dong. Wut. Ngeri kali. Waduh. 47 udah levelnya. Waduh. Wih. Punya sayap sekarang ya. Wow, dapat sayap nih ya. Coba ini kita klik terus di sini ya. Oke, coba. Oh, di upgrade gitu ya sayapnya. Fiturnya pun banyak banget ya, lumrah ya. Kalau MMORPG fiturnya sedikit itu namanya game gagal. Tapi kalau ini tuh banyak banget fiturnya. Dan ini lawan bos kayaknya. Waduh. Wah, kalah dia. Oke, ini apalagi? Coba kita lihat. Equip lah ya. Ini rune kayaknya. Wadaw. Ini bosnya kita kali ya. Gue tuh dari tadi terpesona banget lihat grafiknya, cok. Tuh. Animasinya gitu nih ya. Dan sekarang kita lawan ya. Ini gak bisa gue kecilin lagi. Ininya kita kecilin dulu biar ngeliatnya puas. Weh, lawan bosnya ya. Waduh. Lah. Udah kalah ya. Oke, menang ya. Jadi itu barusan force close ngap ya. Dan ini gue udah masuk lagi ke dalam gamenya. Mungkin karena gak tahu kenapa tadi pas selesai bosnya tuh langsung force close ya. Dan ini kita coba lagi aja nyelesain questnya nih ya. Dan ini dapat, oke. Ini dapat skill baru lagi nih ya. Jadi skillnya sekarang itu udah 1, 2, 3, 4 ya. Kita punya 4 skill.
Ini mount-nya gue coba gue upgrade dulu. Oh, jadi mount-nya itu juga bisa ada nambahin stat kita juga gitu ya. Oke. Ini wow. Wow. Waduh. Ngeri banget ini. Widih. Ini kayak chimera. Chimera ini kayaknya. Oke, ini apa? Ini tuh mungkin petnya kali. Iya, ini petnya, cowok. Ini mountnya. Dan ini tuh kayak gini, gila keren banget. Anjay, ini. Ada papan seluncur juga lagi. Oke, kita back aja. Well, sekarang kita akan coba nih ada apa? Apa yang berubah? Oh, nggak ada. Sobat serius gitu ya, ngerti juga enggak, baca tulisannya juga gue nggak paham ini apa artinya. Wih, efek airnya tuh kelihatan ya, ada ikannya juga. Iyalah, orang dalam laut pasti ada ikannya gitu. Cuma kayak efek airnya gitu loh, ada gitu. Ini ada skipnya, oke kita skip dan lawan hiu nggak tuh. Waduh, lawan hiu nih. Waduh, sakit loh. Oke, dapat VIP point tuh ya. Equip lagi. Dapat senjata rare. Equip lagi lah. Udah nih ya, udah beres nih. Sekarang kita nyelesain. Oh, kita ambil dulu nih ya. Dapat hadiahnya ini apa? Oh, ini sayapnya. Ini apa? Oh, ini pedangnya. Ini apa? Oh, ini itunya. Apa sih? Perinya. Perinya enggak tuh. Ini apa? Wadaw, ngeri banget. Gokil, ini apa? Wis. Grafiknya tuh cetar banget lah ya. Gokil, gokil. Ini kita kemana coba? Oh, gue tuh bingung dia bisa lari, bisa berenang, bisa lari, bisa berenang gitu ya. Oke, nah ini dapat apa nih? Coba kita equip dulu. Oh, ini ya dapat nih, dapat juga nih kita nih. Ini apa gitu kali ya? Ornamen lah, apalah pokoknya namanya lah ya. Intinya itu equipment lah kayaknya. Wow. Di ini ceritanya dihidupin lagi nih ya. Wuih. Lama banget sih nggak bisa di skip lagi nggak. Ini putri naga kayaknya tuh. Nah, dia keluar lagi nih ke daratan nih. Nah. Akhirnya kita keluar lagi ke daratan. Ngap. Tadi di dalam laut itu. Sebentar ya, gue mau lihat dulu nih. Ini apa? Coba kita klik. Ini tuh banyak banget loh fitur-fiturnya ya. Banyak loh fitur-fiturnya. Oke, kita equip lagi, dapat helm sekarang. Oke. Main itu udah sebentaran udah level 64 ya. Cepet juga levelingnya. Ini apa nih ceritanya ngeplesin? Bedanya apa sih? Oh, ini plus 1. Oke, udah plus 2 lah, cukup lah ya. Plus 2 dulu aja. Kita close. Ya, gamenya tuh suka force close gitu ya, ngap ya. Jadi dia nge-freeze, terus force close gitu. Dan ini gue tuh pengen lihat grafiknya nih. Kita bisa ngambil kamera nggak? Wow, coba kita ambil dari jarak jauh. Ambilnya di sini aja lah ya. Coba foto. Wih, bisa foto. Ngirim screenshot, coba download. Halo, halo. Oke, kita close. Dadah, ini gimana nih? Cara gue backnya gimana? Are you sure to exit again? No. Oke, ini ya backnya nih. Nah, ini close. Oke. Ini apa sih? Oh, dia lompat kayak tadi gitu ya. Dan itu gue gak bisa ngarahin karena analognya belum ada. Oke, coba kita kasih analog dulu. Save. Nah, ya udah nih. Wadew, keren banget, cok. Gokil.
Ya palingan review gue nggak buat game Devil Am ini segini aja dulu ya, karena kita tuh udah lihat gameplaynya, grafiknya tuh udah keren banget ya, wow. Terus fiturnya tadi tuh ada petnya, ada itu ya, ada modnya gitu ya, wow, itu dahsyat banget game ini loh. Grafiknya juga ya, modnya, terus juga ada fitur-fiturnya. Ya lumrah kalau MMORPG ya, banyak ya equipmentnya dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau dari grafik sini top Marco top lah ya, wadah lebay nih ya. Ya palingnya review gue buat game Devil Am ini segini aja ya. Kita udah liat nih gameplaynya, grafiknya tuh udah cetar banget lah ya. Pokoknya keren banget ngap, wadah. Ya, segitu aja. Ya buat kalian yang belum subscribe channel Yosua juga, subscribe dulu dong. Dan jangan lupa tolong di like video ini, oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.